Alright, aku siap panggil ambulans tau untuk kita buat game ni. Eh, brother, subscribe ke ya? Subscribe. Subscribe, betul. Betul subscribe. Okey, ni. Brother ni punya. Betul. Okey. Alright, jumpa lagi. Okey, mantap. Alright. Okey guys, so hari ni kita akan pergi Terengah. Salah satu subscriber kita yang minat betul-betul dalam beberapa bulan lepas ada seorang ni bapa kepada subscriber aku tahan aku pergi jalan dan bapa dia cakap anak dia sangat-sangat minat tengok YouTube aku dan boleh tengah hari-hari tengok YouTube aku. So hari ni kita nak pergi Terengah, kita nak buat surprise and then bapak dia pun dah bagi nombor telefon hari tu. Aku dah berkomunikasi dengan bapak dia. Hari ni kita nak pergi Terengah. So ni adalah tim baru aku yang akan join ekspedisi kali ni. Kita akan pergi Terengah, rumah subscriber kita. Mantap, jom, let's go. Okay guys, salah satu kereta kegemaran subscriber aku, Nissan Navara. Okay, so seperti yang sedia tahu, Nissan Navara tu aku dah pun jual. Ini kita nak bawa dia naik Toyota FJ Cruiser SR Super Rocket. So sekarang kita dalam perjalanan nak ke rumah subscriber aku. Ada benda yang menarik. Bukan kita just jumpa dia, tapi kita ada game maut untuk subscriber aku. Let's go. Alhamdulillah kita dah sampai sebenarnya ni. Tinggal kita nak cari parking, man. Okey, bapak dia sebenarnya surprisekan dia juga tau kedatangan aku ni. Sebab dia hari-hari tanya bapak dia. Sebab hari tu kita tak dapat nak datang awal. Lepas tu kita aku contact balik bapak dia. Bapak dia cakap hari-hari dia tanya bila lo nak jumpa dia, bila lo nak jumpa. So hari ni kita datang, kita tunaikan. Bapak dia pun dah pelik. Hey, nampak tak dia dah keluar. Jom kita pergi jumpa adik tu. Alright, kita bersama adik Ibad. Salam. Ya, adik Ibad. So kita nak bawa Ibad naik Toyota FJ Cruiser. Kita nak bawa dia jalan-jalan dan ceng-ceng. Ibad kena duduk depan lah, kan? Okey. Umur dia lebih kurang 7 tahun. Dia memang peminat tegar 4x4. Jom kita bawa dia. Okey, Alung nak tanya Ibad ni. Ibad tahu tak Alung nak bawa Ibad pergi mana? Tahu? Pergi jalan-jalan. So kita nak bagi dia guys benda yang lagi best selain jalan-jalan hari ni, Ibad. Okey? Dia tak tahu kita nak bawa dia pergi mana sekarang ni. Dia ingat Alung just bawa jalan-jalan. Tapi sebenarnya kita dah pun sampai tempat yang kita nak bawa dia hari ni. Wah, jom kita bawa dia. Kita turunkan dia daripada Toyota FJ aku. Alright. Eh, bawa dia je. Terlupa lah bapak dia. Bapak dia dekat dalam. Okay, jom kejap eh. Okay. Apa pula bapak dia? Kita nak bawa adik Ibad kita pergi tengok apa benda yang best. Okay, sekarang kita buat dia di kedai Toys Melaka Baru. Okay, kedai dekat Melaka Baru. So korang kalau nak cari mainan-mainan toys yang best-best boleh datang sini. So dekat sini, okay, adik Ibad. Okay, dekat atas ni kita ada semua 4x4. Okay, kita ada daripada warna biru, kita ada lori, kita ada Range Rover Camel dengan Range Rover warna kelabu. Okey. Adik Ibad perlu pilih yang dekat atas ni je. Sebab yang bawah ni adik Ibad tak boleh pilih. Sebab yang bawah ni laju, berbahaya. Tak sesuai dengan umur adik Ibad. Tapi yang ni pun dah cukup rare sebenarnya. So adik Ibad nak yang mana satu? Dia pilih yang kuning. Memang yang tu aku suka sebab ni adalah design yang cantik. Lepas tu dia ada stiker Camel, nanti kita tengoklah adik Ibad nak buat macam mana. So pilih yang ni, yang kuning ni guys. Dia nak yo. Okay, give me 5. Minat kita sama. Alright. Yes. Cantik tak?
Cuba pegang. Ada lampu belakang. Ya. Kita dah pun belikan adik ibat. Kesian dia bawa macam ni. Tengok, kau tengok. Dia tunjuk. Okey. So sekarang kita nak pergi ke segmen seterusnya. Okay guys, kita dah pun sampai dekat tempat next. Next kita nak bagi dia challenge. Tempat last. Kita nak bagi dia challenge. Lebih kurang kita ada 3 challenge. Kita tengok kalau dia berjaya. Yeah. Lepas ni kita akan bagi. Okay, kat tangan aku ni ada lebih kurang bernilai counter ke kat bawah. Okay, kita ada duit US dollar. Kita akan bagi kalau dia dan bapak dia. Bukan dia je yang kena masuk konten ni. Bapak dia pun kita akan challenge. Kita akan suruh dia bawa RC baru tu. Kalau dia berjaya rentasi halangan yang kita buat, kita akan bagi dia duit bernilai US dollar. Stay tune, benda ni menarik kan? Okay, jom, let's go! Alright, aku siap panggil ambulans tau untuk kita buat game ni. Brother, subscribe ni tak? Subscribe. Betul? Betul subscribe? Okay, disebabkan brother ni subscribe, aku hari ni nak bagi dia duit 10 US dollar. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dekat sini ada 10 duit US dollar. Awak subscribe saya kan? Betul eh? Okey, ni. Brother ni punya. Betul. Okey. Alright, jumpa lagi. Okey, mantap. Alright. Okey. Okey, so challenge dia Ibad. Okey, challenge dia Alung nak Ibad control kereta ni. Pusing batu yang ni, depan Ibad ni. 3, 2, 1. Okey, Ibad. Pusing, yeah. Pusing lagi. Pusing lagi. Pusing lagi. Pusing lagi. Ghostan dulu. Okey, pusing. Okey, bawa kereta pergi ke ayah. Sini ke ayah. Yes. Wow, terbalik. Akhirnya adik Ibad kita berjaya pun rentasi halangan pertama. Jom guys. Okey, dia punya cuba dia semua memang wow. Ada lampu kan. Lampu spotlight dia mana tak buka? What? Okey guys, challenge pertama Ibad dah pun lepasi halangan. So tadi kalau Ibad lepas ada hadiah. So hadiah dia Ibad lepas challenge, Alung akan bagi setiap challenge Ibad lepas, kita akan bagi dia 10 USD. Okey. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Ibad menang, guys! Ibad menang! Okey, Ibad dah lepas halangan pertama. Sekarang, halangan kedua, guys. Okey? Stay tuned. Okey, so, ni adalah rintangan kedua. Ibad, sini. Ibad dah tak sabar, eh? Ibad dah tak sabar. So, rintangan dia, Ibad kena bawa kereta daripada sini sampai ke pokok yang tu. Yang ni. Kalau Ibad berjaya bawa kereta ni, tak jatuh benda tu, Ibad dapat hadiah lagi. Okey, dah ready? Are you ready? Okey, go. Slow. Jangan keluar. Air dah tergolek. Okey, tergolek still boleh. Boleh, jangan jatuh. Okey, boleh betul kan? Jangan jatuh lagi pada kereta. Jangan jatuh bawah. Boleh. Go. Okey. Mantap. Air. Okey, steering pusing. Ya, dia jatuh guys. Langgar. Okey, so Ibad menang lagi sekali. So lepas ni challenge untuk bapak dia pula guys. So Ibad dah pun menang pusingan kedua. Dan macam yang dijanjikan, kita akan bagi lagi adik Ibad 10 USD. 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk adik Ibad. So nak beli apa ni? Makanan dia nak beli guys. Okey, so bagi ayah pegang. Okey. So seterusnya kita ada pusingan ketiga untuk ayah. Pokok tumbang. Mic dia cabut dulu. Okay guys, so ni adalah challenge ketiga. Kita nak minta ayah Ibad drive kereta tu lagi pada titik pertama sampai ke hujung sana. So dia lepas challenge ni, kita ada hadiah untuk ayah Ibad juga. Awak ready? Boleh. Berani? Ada berani? Okay. Kalau dia kalah, tak ada apa-apalah. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, jom kita tengok ayah Ibad berjaya tak. Ibad ikut. Tak ada masa. Kita unlimited masa. Tapi nampak mudah guys, tapi memang susah cabaran ni. Okey. Ibad sini tengok ayah. Okey, kita tengok lepas tak. Ibad jangan pegang. Okey.
kita dah sampai pun di suku jalan. Sebab jalan ni panjang lagi, guys. Wow, 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 wow. Ini sangat-sangat, sangat-sangat genting. Ah. So, macam mana dia nak lepas tu? Kita tengok profesional dia. Dia dalam dilema. Dia tengah berfikir. Oh, jatuh. Okay, jatuh. Kita letakkan dekat sini. Separuh tayar. Okay, kita nak ayah dia naikkan and then habiskan game. Still lagi dekat dalam. Macam mana dia nak lepas? Ha, macam mana dia nak lepas? Okay. So, ayah dia tak berjaya nak naik lubang yang ada ni. Ha. Oh, kita tengok. Tepi-tepi along. Tepi-tepi along. Anak dia terus letak dekat finishing, guys. Okay, guys. Dah pun habis challenge ketiga untuk bapak dia. Walaupun muka cemek, kalah. Disebabkan dia tak berapa nak menang, kita tak boleh bagilah yang banyak, kan? 15 lah, tambah sikit. Muka cemek, kesian. Okay, ini adik ikhlas daripada Long. $15 sebab menang tadi. Okay. So, yang mana subscriber aku nak join content lepas ni, korang yang mana belum subscribe, korang kena subscribe YouTube SR Super Rocket. So, lepas ni aku akan cari para subscriber aku je untuk join game seterusnya. Alright, selesai pun aktiviti hari ni sama adik Ibad. Korang tengok tadi adalah aktiviti sempena aku rasa menghargai subscriber aku walaupun dia satu lagi budak, tapi dia selalu menonton video Along. So, inilah yang Along mampu buat bagi subscriber Along terhibur. So, lepas ni kalau adik Ibad korang dah tengok Along main macam tu, apatah lagi korang yang subscriber-subscriber lain, akan ada lagi game yang best. Tapi kita takkan lari pada motorsport. Still motorsport, cuma Along nak happykan pada subscriber Along yang ada. Dan lepas ni target Along akan buat konten bersama subscriber Along di Shah Alam. So orang KL, orang Kajang, orang Kelang semua boleh datang. Anggaran subscriber yang Along akan kumpulkan nanti di Shah Alam lebih kurang 200 orang. Dan Along dah sediakan lebih kurang 200 stiker SR Super Rocket. Dan hadiah yang bakal korang menang berbentuk nilai US$. Alright, tiket untuk korang join Along punya game adalah subscribe. Bawa handphone, tunjuk je nanti korang dah subscribe. So korang layak join game Along. So mudah saja. Yang mana belum subscribe, subscribe sekarang. Sebab korang akan terpilih bila-bila masa je. Alright guys, so jangan lupa like, comment, subscribe. Ciao.